Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wa syu'batu saminatu, cabang iman yang ke-8, al-imanu bi anna al-khala'iqa yusaquna jami'an ba'dal ba'si wa nusyuri ilal ardil mahsyari. Ail mawqifi. Cabang iman yang ke-8 adalah al-imanu, beriman bi annal khala'iqa, dengan bahwa makhluk itu yusaquna jami'an, mereka digiring semuanya ba'dal ba'si wa nusyuri, setelah dibangkitkan dan tersebar mereka ila ardil mahsyari. Ya, jadi setelah dibangkitkan dan digiring, wan nusyur, mana juga nusyur bisa maknanya digiring, dikumpulkan ila ardil mahsyari, ke ya, bumi mahsyar, ail mawqifi, maksudnya tempat berhentian. Apa tuh? Wahya ardun baydo'u qa'un sok-sokun. Dia adalah mawqif bumi baydo'u, baydo'u yang putih, qa'un sok-sokun, menghampar datar. Jadi dataran yang menghampar. La fiha iwajun wala amtun, tidak ada di dalamnya bengkok, maksudnya belok-belok, enggak ada. Wala amtun, dan juga tidak ada ya amtun, tempat yang tinggi. Ya, enggak ada yang tinggi gitu, rata semua. Wala alaiha rabwatun, dan tidak ada di atasnya anak bukit, enggak ada, rata semua. Yakhtafil insanu wara'aha, yang dapat bersembunyi oleh orang manusia di belakangnya, di baliknya, enggak ada. Enggak ada ya bukit kecil yang bisa tersembunyi, bisa bersembunyi di dalamnya, enggak ada. Dia dataran yang menghampar luas. Wala wahdatun yatakhaf yan khafidu anil ayuni fiha. Wala wahdatun, dan juga tidak ada jurang, yan khafidu, yang dapat merunduk ia seseorang ya, anil ayuni fiha, dari pandangan-pandangan mata padanya, bisa ngumpet dari situ ya, bisa kekelatan, enggak. Dia rata, dataran yang menghampar. Mauqif. Bal huwa sa'idun wa'idun basitun la tafawuta fi'i yusaquna ila'i zumaran. Bal bahkan huwa, dia itu adalah, dia adalah sa'idun wa'idun, dataran, satu dataran, basitun yang terbentang, yang terbentang, la tafahuta, yang tidak ya berjarak atau tidak terbatas fihi padanya, enggak berjarak, enggak ada sampai sana, enggak. Dia sa'idun wahidun. Yusakuna ilaihi zumaron,
mereka digiring kepadanya zumaran, ya, bergerombolan rame-rame gitu ya. Wa maratibun nasi fil asri mutafawitatun, dan martabat orang-orang di hasyr itu beragam. Faminhumur raqibu, maka di antara mereka ada yang berkendaraan. Wahwal muttaqi, dia adalah orang yang bertakwa. Masyaallah. Lihat kayak kita di sini, kalau ada orang naik mobil dia jalan kaki menenangkan. Naik mobil. Mobilnya macam-macam, ada yang cakep, ada yang jelek, itu yang sedang gitu. Jadi nanti orang yang bertakwa nikmat di sana. Di sini aja udah nikmat. Mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Orang yang takwa sama Allah diberikan rezeki dari jalan tidak disangka-sangka, dan diberikan solusi setiap masalah. Diberikan solusi setiap masalah dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu orang yang takwa. Pokoknya kalau kita takwa nikmat. Patuh, jangan melakukan pelanggaran, jangan melakukan dosa. Yang udah biar udah. Jangan sampai melakukan. Semakin jelek dosa yang dilakukan, semakin buruk akibat kita dapat. Illa man rahimahullah. Nah, kita jaga tuh. Jangan sampai kita lakukan itu. Melakukan kemaksiatan cuma sebentar doang enaknya. Ya. Setelah itu penyesalan seumur masa, sepanjang masa kita menyesal. Enaknya sebegitu kita doang, baik apa aja dah. Duit orang kita ambil atau melakukan asusila atau apa. Nikmatnya cuma segitu doang, tapi sengsaranya sepanjang masa. Nyeselnya begitu nyesel. Nah, jangan tuh. Nah, berusaha dengan sekuat mungkin. Wa minhumul mashi ala rijlaihi wa huwa qalilul amali. Dan di antara mereka ada yang jalan kaki. Ya. Berjalan atas dua kakinya, jalan kaki. Dia itu adalah qalilul amali, orang yang sedikit amalnya. Sedikit amalnya. Ilmunya ada tapi enggak mau ngamal. Ilmunya ada tapi dilanggar. Ya. Wa minhumul a'mashi ala wajhihi wa huwal kafir. Dan di antara mereka ada yang berjalan atas wajahnya. Berarti apa nih? Merangkak. Berangkang. Merangkak. Siapa dia? Wa huwal kafiru, orang kafir. Lam yusrafin nasu minal mawqifi ilal jannati awin nari. Summa yusrafun nasu, ya. Summa yusrafun nasu, kemudian dipalingkan manusia, maksudnya digiring, minal mawqifi, dari mawqif, ilal jannati, ke surga, awin nari, atau ke neraka. Dari mawqif digiring mereka ke surga atau neraka. Wa yamurruna ala sirati, dan mereka berjalan di atas sirat. Fa ummatu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala sab'ati anwa'in, maka umatnya sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbagi kepada 7 macam. As-siddiquna, pertama namanya as-siddiqun, orang-orang yang benar perkataan perbuatannya sesuai. As-siddiqun. Wal alimu, wal alimuna, orang-orang alim, orang-orang yang banyak ilmunya. Wal budala'u, wali-wali abdal,
wali. Wa syuhada'u, orang-orang yang mati syahid. Wal hujaju, orang-orang yang suka pergi, orang-orang yang pergi haji. Wal muti'una, orang-orang yang taat. Wal asuna, dan orang-orang yang maksiat. Fasiddiquna, maka orang-orang yang siddiqun, yang benar. Yang muruna ala sirati kalbarkil khatibi, mereka berjalan di atas sirat seperti kilat yang menyambar. Lihat kilat, kita lihat cepatnya seapa. Kita melihat melek lagi udah hilang. Melihat ya, nyamber, kita merem, melek lagi hilang. Saking cepatnya itu. Nanti siddiqun begitu lewatnya, subhanallah. Kan kita lihat ada orang yang begitu ngamalnya tuh benar-benar. Benar banget. Di depan banyak orang, di enggak ada orang, benar banget ngamalnya. Siddiqun tuh. Wal alimuna, orang alim. Mereka itu kari'il asifi, seperti angin yang bertiup. Angin bertiup rada lambatan tuh dibanding dengan kilat yang menyambar. Orang alim, jadi alim belum tentu siddiq. Alim belum tentu siddiq. Ilmunya masya Allah, bicaranya masya Allah, belum tentu siddiq. Kita harus berjihad untuk mencapai yang terbaik. Berjihad lawan nafsunya. Jangan diperturutkan nafsunya, dilawan nafsunya. Jangan diturutin. Ya, itu termasuk ya kita lawo juga. Termasuk lagu, tinggalin aja, tinggalin. Iya. Tinggalin. Kira-kira ngelihat gituan makin ingat sama Allah apa lupa? Ya. Kalau yang mubah-mubah sih enggak apa-apa. Ya. Yang mubah, tapi kalau umpama mubah kebanyakan juga enggak bagus juga. Mau bikin kita jadi lupa. Apalagi hal-hal ngelihat yang bisa merangsang kita berbuat maksiat, itu udah celaka. Ya, itu celaka yang sekarang banyak orang yang seperti itu. Ya. Ngeliat video-video begitu, akhirnya dia kepancing berbuat begitu. Apalagi yang kayak begitu. Jauhin. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalim. Sekarang kan banyak tuh gitu-gitu, jangan dilihat tuh. Gambar-gambar apa, video-video nggak enak ngomongnya ya, orang laki sama laki, perempuan sama perempuan, jauhin, jangan pernah dilihat. Udah, jangan lihat itu, setan, jangan dilihat. Aku pengen tahu doang, jangan, nggak ada manfaatnya. Gunakan HP-nya buat hal yang positif, yang baik-baik. Jangan pernah lihat sampai akhir umur kita.
Enggak ada manfaat. Bukan enggak ada manfaat itu muda. Merusak. Iya. Mata, telinga, mulut, badan kita semua ini punya makanan. Perut kita makanan. Ada makanan dan minuman. Ini minuman, makanan. Makanan, minuman, perut, mulut, ada yang bergizi, ada yang enggak bergizi. Yang bergizi akan memberikan banyak kemanfaatan buat badan kita. Yang enggak bergizi, enggak. Apalagi yang beracun, itu akan membahayakan badan kita. Begitu pula makanan mata kita, telinga kita. Ada yang bermanfaat, ada yang tidak. Ada yang beracun, itu termasuk yang beracun tuh. Itu yang beracun. Iya. Nanti ditanya. Itu yang lintas begitu aja nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti dihilangin aja. Lintas begitu aja nggak apa-apa. Itu namanya minal waswasir, min waswasir syaitan. Nggak apa-apa, nggak dosa. Hilangin. Bahkan lebih orang ada yang lebih daripada itu lintas. Itu lintasan min waswasi syaitan, hilangkan aja. Nih, kita manfaatnya banyak. Kalau saya bawa ini apa nih? Ini banyak komusnya, Pak. Saya kalau ngeliat ini banyak komusnya, Pak. Ini manfaat banget buat saya. Kamusnya banyak nih, kamusnya banyak. Ilmunya banyak ini. Kalau kita menggunakannya ini, masya Allah, luar biasa ini. Kitab-kitab apa semua ada, kamus-kamus apa di sini ada. Penggunaannya yang positif luar biasa ini. Bukan main. Yang negatif banyak banget nih. Tapi yang positif juga banyak banget. Jadi bagaimana kita menggunakannya? Gunakan yang baik. Nah, kalau kita pegang handphone masih demen yang maksiat, handphonenya buang. Berarti kita belum pantas pakai handphone. Belum makomnya. Ya, handphonenya buang. Kalau umpama masih demen melihat yang haram, belum makomnya, belum sampai. Kapan boleh pegangnya? Ntar kalau udah punya handphone tapi nggak lihat yang haram. Ntar. Bukan udah lulus, bukan. Kalau udah nggak bisa ngelihat yang haram, boleh. Berarti apa? Lulus kita dari ujian. Gitu ya. Kita lanjutinnya. Wal hujjaju yamuruna fi yaumil fi yaumin kamilin. Wal alimuna kari'il asbi. Orang alim seperti angin yang bertiup. Wal budala'u wali abdal katoiri fi sa'atin yasiratin, seperti burung pada satu waktu yang pendek. Ya. Jadi wali abdal masih di bawah orang alim. Orang alim lebih cepat lagi. Wa syuhada'u syuhada kalfarasi sabiqi yamurruna fi nisbi naharin. Orang-orang yang menjadi syahid seperti kuda yang berlomba, yang mereka itu berjalan pada setengah siang.
lebih lambat lagi terus. Wal hujaju, orang-orang yang haji, yang muruna fi yaumin kamilin, mereka berjalan di hari yang sempurna. Wal muti'una fi sya'rin, orang-orang yang taat satu bulan. Wal asuna, orang-orang yang maksiat, yada'una aqdamum 'ala sirati wa awza'ruhum 'ala zuhurihim. Orang-orang yang maksiat, orang mukmin, orang muslim maksiat, mereka meletakkan kaki-kaki mereka di atas sirat dan dosa-dosa mereka di atas punggungnya. Jadi jalan bawa dosa di belakang punggungnya. Panggul, panggul. Kita kalau berjembat bawa panggul berat apa kagak? Masya Allah. Kagak bawa panggul dan hanya bisa jatuh? Bingung tuh. Ya, iya. Nih, kita ini sekarang nih, ya, kita berusaha semaksimal mungkin supaya jangan berbuat maksiat. Jangan maksiat. Jangan maksiat. Berusaha semaksimal mungkin. Bagaimana caranya supaya jangan maksiat? Isi waktumu yang positif. Urusan akhirat isi. Kalau enggak bisa urusan dunia, pokoknya yang positif aja isi. Bapak-bapak isi dengan yang positif apaan? Kemampuan bapak apa kira-kira? Ya, apa kemampuan? Umpama kalau masih bekerja itu banyak kerjaannya. Jangan pegang yang lain yang menjadi kerjaan kita aja. Kalau udah enggak kerja apa nih? Kalau kita enggak kerja, ya. Kalau kita gemar ibadah, baca Quran aja nah. Baca salawat, istighfar. Sibukin dengan itu. Ya. Kalau kita umpama pengen yang lainnya, umpama kita punya lahan berkebun. Berkebun. Jangan biarkan waktu kita kosong, bengong. Setan itu. Nah, seorang pelajar, seorang santri banyak apa? Mutolaah. Enggak habis, satu juga enggak habis kitabnya. Masih belajar. Itu aja. Jangan bilang kagak ngapa-ngapain. Bukan kagak ngapa-ngapain, malas. Isi dengan itu. Terus terang, Pak, buat saya waktu ya Allah kurang banget ya. Kurang banget. Udah ini. Masya Allah. Saya senang yang namanya nulis-nulis. Jadi saya berusaha untuk supaya bisa mutolaah, bisa nulis. Bagaimana caranya nih? Masya Allah. Itu harus benar-benar kita upayakan begitu. Bagaimana bisa mutolaah, bisa nulis. Berusaha itu isi dengan yang itu. Insya Allah ya, kalau kita isi dengan yang menjadi kesibukan kita yang positif, negatif kita nggak kepengen tuh. Nanti ketika kita optimal, maksimal, continue yang positif, nanti akan suka dia terus. Sebaliknya, ketika kita melakukan negatif, maksimal, optimal, ya, continue, nanti yang positif enggak enak. Dia senangi yang negatif terus. Nah, ini bahaya. Bahaya ini. Jangan lakukan itu. Bahaya. Apalagi kalau sudah biasa tadi, sudah continue, takutnya nanti dia akan apa tuh? Menjadi kecanduan. Itu bahaya. Lihat ulama kecanduan nulis. Masya Allah. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, sampai tangannya dikisahkan itu, sampai tangannya ya, susah saking nulisnya. Saking senengnya Pak nulis, Pak.
Sampai diceritakan sehari bisa 2 kitab. Masya Allah. Nulis, nulis. Subhanallah. Wali min awliya'illah. Begitu. Jangan diisi yang negatif, jangan. Insya Allah bisa itu. Bisa. Bapak-bapak nih yang punya, yang enggak ngapa-ngapain baca kitab kagak bisa, enggak bisa. Tapi punya kebun, nanam aja Pak, nanam. Nanam. Enggak ada kebunnya. Kebun habis. Apaan cari yang lain? Ya, apaan cari yang lain? Ya, jadiin apa nih? Ada umpama miara ayam, enggak apa-apa ayam piara. Dan urusin ininya, ayam, tak bisa didagang, apa ya? Ya. Dan baca Quran, mungkin kalau kita baca Quran terus kan kita kurang ini gitu ya. Ya namanya manusia, ya manusia wajar lah. Ntar ada selingannya, gitu aja lah senantiasa. Ya. Subhanallah. Fayaburuna, lalu mereka lewat, fataksidu naro, fataksidu ya naru jahannama ihraqahum, lalu bermaksud api neraka membakar mereka. Ya, fataksidu naru jahannama ihraqahum, lalu bermaksud api neraka jahannam membakar mereka. Na'udzubillah. Jadi api yang membakar dia. Jadi mereka ya, orang yang maksiat, dia letakkan kakinya di atas punggung sirat, dosanya dia panggul ya, begitu ya. Lalu mereka ya jalan, tiba-tiba api nyamber. Wush. Jadi apinya nyamber. Nauzubillah. Wal iyadzu billah. Fatara nural imani fi qulubihim. Fatura imanu ya, fatura. Fatura nural imani fi qulubihim, lalu dilihat nur ya. Fatura biasanya ra'ain maf'ulnya 2 biasanya. Fatura nurul imani fi qulubi, maka dilihat ada nur iman dalam hati mereka. Fatakulu ya, lalu berkata nur itu, juz ya mukminu, lewatlah engkau wahai mukmin ya, jalanlah engkau wahai mukmin, jalan terus. Fa inna nuraka atfa'alah bi lahabi ya, karena maka sesungguhnya nurmu itu memadamkan ya apa kelebatan api ya, masih ketolong juga insyaallah. Jadi fatura nurul imani, kelatan nih sumber imannya keluar memancar insyaallah. Jadi atfa'a lahabi, maka sesungguhnya nur engkau itu memadamkan ya kelebatan api itu, kobaran api, masih ketolong juga. Kama afadahu Muhammadun Alhamdani, sebagaimana memfaedahkan akan oleh Muhammad Alhamdani. Faqalu Nazim, yang berkata Nazim, wal qadar bi fathid dal ya, qadar dengan fathah dal ya, wal qadari dengan fathah dal, wa qauluhu tahsyamu, berkata Musa tahsyamu min babi taiba yat'abu ay takjalu, maknanya takjalu watas tai, malu maknanya minal iftidahi, daripada kebuka aib indal ardi ala malikil jabari, ketika datang kepada raja yang maha perkasa, yang maha kuasa.
Wa makna kaulih dan mana perkataan fil khalaiku tashamu ai ya kullu ahadin yastagilu bihalihi fil mahsyari wa istabiqun nasu kal jaradil muntashiri fil ardi. Artinya setiap orang kullu ahadin yastagilu sibuk bihali dengan keadaannya fil mahsyari di mahsyar. Tadi mahsyar kita sudah jelasin. Wa yastabiqun nasu dan bercampur orang-orang kal jaradil seperti belalang muntasyir yang tersebar fil ardi di bumi. Lihat belalang kalau tersebar di bumi gimana? Kalau kita enggak belalang enggak ini. Kalau di Mekah sana belalang benar-benar banyak. Kayak begitu. Ya. Wa yubsirul ahimmahu ba'dahum ba'dan. Lalu melihat sahabat karib akan sebagian mereka pada sebagian lainnya, wa ta'arrafuna dan mereka saling kenal, wa la yatakallamuna namun mereka enggak berkata-kata, enggak saling berkata. Siapa? Wa hum huffatun urratun mushatun. Mereka itu adalah orang-orang yang ya apa? Tidak ada alas kepala. Tidak ada pakaian. Enggak ada pakaian ya di badannya, musyatun tanpa alas kaki. Jadi enggak beralas kepala, apa alas kepala maksudnya ya enggak ada ini penutup kepalanya, enggak ada penutup badannya, enggak ada alas kakinya, enggak ada. Jadi telanjang. Tapi jangan bayangkan di sini telanjang malu dong, enggak kepikiran, Pak. Nggak kepikiran, masya Allah. Saking apanya, saking takutnya rasa ketika itu. Kalau Rasulullah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yubahasun nasu hufatan uratan gurlan. Dibangkitkan manusia dalam keadaan, ya, tanpa alas kepala, tanpa penutup kepala, uratan telanjang gurlan. Gurlan itu tidak disunat. Qad aljama'umul araqu. Sungguh mereka itu ya. Mereka diliputi oleh keringat. Diliputi. Maksudnya apa? Ya. Ditenggelamkan sama keringat. Wa balagha shuhumal adhan dan sampai keringatnya itu kepada ya kuping ya telinga, sampai kepada kuping telinga keringatnya. Famakna hufatin, makna hufat ai ghayru labisina ni'ala, tidak memakai sandal. Tidak memakai ya makna hufat tidak memakai sandal. Oh ya. Tadi apa tuh? Pakai sandal. Tadi ulang dari ulang. Wahum hufatun ya uratun musyatun. Wahum hufatun mereka itu hufatun, tidak pakai sandal itu ya. Wahum hufatun, mereka enggak pakai sandal. Uratun, mereka telanjang. Musyatun, jalan kaki ya. Ya. Jadi mereka apa tadi? Wahum hufatun, enggak pakai sendal. Uratun, telanjang. Musyatun, jalan kaki. Kalau Rasulullah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yubahasun nasu hufatan uratan gurlan. Dibangkitkan manusia dalam keadaan hufatan, nyekir. Uratan, telanjang. Gurlan.
Bekulub, ya bekulub, enggak, belum disunat. Qad aljamahumul arabu, sungguh mereka, ya, apa, diliputi oleh keringatnya, diliputi oleh keringat. Wa balagha suhumal adzan, dan sampai ya keringatnya itu kepada kuping telinga. Fa ma'na hufatin, ma'na hufat ay ghairu labisinan ni'al, mereka tidak pakai ya hufa ghairu labisinan ni'al, mereka tidak pakai sendal. Ghairu labisina ya ni'al, atau juga langsung aja fa ma'na hufatin ai ghairu labisina, kalau mau ketakdir ke hufatan di depan berarti ghairu labisina ni'ala ni'ali gitu ya, tidak memakai sendal. Wa ma'na uratin, mana urat ai ghairu masturina, mereka tidak bertutup telanjang. Wa ma'na gurlan ai ghairu makhtunina, mereka tidak disunat. Jadi keadaan mereka itu sangat apa? Ya, sangat menakutkan. Ya, jijik deh. Jijik deh. Ya, habis telanjang, belum sunat. Telanjang belum sunat, nyekir. Gimana tuh rasanya? Masyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita diselamatin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah.